Setelah menjalin kerjasama dengan berbagai instansi akademika, kali ini BNN menggandeng Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk bekerjasama dalam program P4GN. Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat Sambudiono dan Muhammad Zatmiko, Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Muhammad Zatmiko mengatakan Universitas Bhayangkara khususnya Fakultas Psikologi siap membantu BNN dalam mencegah dan merehabilitasi pecandu narkoba. Setelah sekarang ini sudah mencapai 5 juta orang, sedangkan yang mampu direhabilitasi BNN paling 180 ribu orang kalau tidak salah, Pak. Sehingga masih banyak jutaan korban narkoba ini yang belum tersentuh oleh pemerintah. Sehingga nantinya khususnya psikologi bisa berperan dalam membantu pemerintah kita BNN dalam pencegahan dan penanggulangan. Sambudiono memberikan apresiasi atas dukungan nyata yang dilakukan oleh Universitas Bhayangkara untuk mencegah narkoba di Indonesia. Menyampaikan apresiasi yang kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan serta dan aktif melakukan upaya mengatasi permasalahan bangsa, khususnya di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya telah melakukan berbagai upaya di bidang P4GN yang melibatkan mahasiswa dan pegawai universitas baik di dalam maupun di luar kampus. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat menyelamatkan generasi bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan demi mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba. Upara Jaya sesuai dengan visi dan misinya akan mengembangkan baik itu dalam proses belajar-mengajar atau pengajaran maupun dalam penelitian dan pengabdian masyarakat yang terkait dengan penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba ini.